masih di Tonight Show, masih bersama Jelly Tobing Family. Keluarga musisi yang luar biasa, gue pengen nanya sama JJ dulu, J. Ya. Drummer-drummer tiba-tiba lo bas sendiri. Gak dibilang murtad lo. Justru kan kalau ngebas jadi bisa ngeband sama kakak malah itu. Drum yeah. And bass. Yeah. Yeah. Tapi lo drum kenapa gak diajarin apa gak ngedalamin? Kurang ngedalamin. Kurang. Ini ya kalau jangan lah masa bapaknya drum anaknya mau drum dia jadi drum lagi tuh mau main band apa? Tapi Om ngajarin gak sih kalau masing-masing itu kayak Iqmal diajarin? Iqmal ya mungkin 20% lah. Sisanya otodidak ya? Dia bisa. Sendiri? Iya. Wow, kalau JJ? JJ juga bisa begitu aja. Atau bisa aja udah. Nih jujur-jujuran ya. Jujur-jujuran. Sebagai seorang ayah, drummer juga, punya anak seorang drummer, udah berapa persennya dari secara skill, udah berapa persennya dari skill Om Jelly sendiri? Menurut Om Jelly nih ya, si Iqmal nih. Jujur nih. Jujur. 70%. Wow! Film dan drama gitu masih 70%. Masih 30% lagi baru menyamai ayahnya ya. Kenapa? Kenapa? Why? 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 Karena dia belum bisa mencapai rekor dunia. Wah, wow. Ini dia. Dulu main berapa jam, Om? 10 jam. 10 jam. Non-stop. Non-stop. Iya. Waktu dia lagi 8 jam, pertama hamil 4 bulan. Lagi di dalam kandungan. Terus ngelap-ngelap. Aku bilangin nih waktu dia ini, terus aku bilang gini, ya Allah, moga-moga nanti apa anakku nih jadi kayak papanya. Nah, lihat nah nih papa lagi main, nanti kamu kayak papa ya. Kejadian nah, benar-benar. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Alhamdulillah. Benar-benar. Kalau dia Jek nggak lagi main bas, hujan nggak? Oh, lagi main bola. Lagi main bola. Ini lagi main. Dia main bola. Apa? Makanya dia main bola. Hot-hot ya main bola. Ngurus tanding ini kan apa SSC ya? SSC. Komando. Ya. Celebrity Football Club. Sampai aku ngelahirin tuh dia sampai nginep di hotel deket rumah sakitnya. Saking lagi gila bolanya tapi itu. Tapi kayak JJ lebih ke bola ya bukan ke musik ya? Iya. Iya benar ya? Sama aja sih. Ayo beneran nih. Apa Je? Klub apa Je? Real Madrid. Ya enggak apa-apa terserah dia dong. Tapi gua paksa sekarang dia harus main musik. Main musik dipaksa. Dipaksa lah. Kok dia mau menjadi pemain bola enggak boleh, Om? Ya boleh-boleh aja. Lari aja kenapa sih? Ah, nyambi. Lari. Ya enggak bisa. Susah pensen. Ya kali bisa. Tapi Iqmal juga doyan bola banget ya. Ya justru bisa. Kancil itu malah bola. Lebih ke bola. Dulu memang awalnya memang cita-cita jadi pemain bola. Oh gitu. Ada striker larinya kayak orang di uber-uber kantin. Sut, kenceng banget. Ya kepilih jadi drummer terbaik. Lagi ini, lagi di mana? Asrama. Lagi Persija. Persija. Persija usia 18. Harus milih. Harus pilih mau mau jadi drummer apa mau jadi sepak bola? Sepak bola. Jadi harus milih malam itu kalau malam memang mau drummer ya harus keluar dari akhirnya milih jadi drummer. Bukan. Iya, jadi akhirnya gue suruh pacaran. Urusan kok beda banget, Om. Dulu ada kompetisi band salah satu stasiun TV terus ikutan itu. Di saat itu gue ikutan tapi masih dalam masuk TC mes di Persija. Nah itu hari Minggu dikabarin. Pantesan mainnya begitu. Hari Minggu dikabarin lagi TC, terus dikabarin sama papa kalau gue tuh kepilih sebagai drummer terbaik dari 1200 drummer, kepilih nomor 1. Ya udah di situ gue cabut, kabur. Karena Tuhan punya jalannya untuk. Amin. Tapi lu, anda berdua boleh tadi main tuh? Boleh juga tuh. Ah ini. Tadi ini dia sekarang. Melihat kita latihan, kita ajakin kita aja. Kita ajak nge-jam, kita main bola bersama-sama. Kok main bola, main drama, main basket, main band. Oh, main band. Oke, JJ, siap. Hah? Jangan kira gua berani. Iqmal, ayo. Sikat. Ayo. Gua tau lebih jago daripada gue. Tapi kita buktikan bersama-sama. Mohon maaf lah kalau salah-salah ya.
Kolesterol ya? Asam urat. Ah, baru main drum kayak begitu. Luar biasa. Iqmal dan JJ. Vincent ternyata masih bisa juga main bass-nya. Enggak bisa saya lebih sekarang mendalami drama lah. Waduh. Cium coba-coba main drum. Tadi tiket balik. Kebalik Mas tiket. Ini. Oh iya. Nah, biasa. Cuma nunggu terakhirnya dong bisa. Lagi coba. Tang. Itu enggak muter, enggak muter. Wow. Udah Mas ya, udah. Keren. Keren. Basis jago banyak, tapi basis fals cuma gue doang. Gak ada yang bisa, gak ada. Ya udah kalau gitu kamu ganti di sini, biar ini berdua jadi. Nah, jangan. Gue lemes banget, ambulan. Ini mana masih, Firman? Waduh, salah lagi. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Keren. Kenapa, Desa? Enggak apa-apa. Oh, acting. Umur, bro. Iya. Baiklah, ya. Om, tapi kalau tiba-tiba The Jelly's Tobing ini dibuatkan album, jalan. Album foto. Bukan. Oh, banyak album sih. Oh, album rekaman. Album rekaman. Insya Allah. Beneran, lagi tahun ini? Nyari lagu dulu dong. Oh, nyari lagu ya, dulu. Kan? Iya. Tapi cita-cita ada, Om, ya? Iya dong. Buat album sendiri? Album, iya. Tadi pertanyaan lo. Iya. Kayaknya gue salah gitu kayaknya berarti. Lo tadi kan bentuk simbal apa gimana? Capek. Coba buat Jelly's Tobing Family. Wow, thank you. Yang sampai semalam ini masih rela nonton bareng-bareng di sini di Tonight Show. Ya. Pastinya. Terima kasih sekali terus Tonight Show Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam. Selamat malam, selamat istirahat. Lama-lama romantis, Mbak. Gimana baju gua, bagus gak buat besok? Keren sih, ini keren banget, luar biasa. Bohong ini. Ya, kelihatan bohong bilang gendut ya. Enggak, bro. Kamu mau ngaku? Bro.